kita melaksanakan kegiatan vaksin pada masyarakat, itu ada juga proses pelatihan, proses kampanye dan proses penyuluhan. Mudah-mudahan vaksin ini bisa membantu masyarakat yang menginginkan vaksin dan dibawa kepada masyarakat. Bagi yang belum, silakan datang ke Polsek atau Polres untuk melaksanakan vaksin. Tidak usah takut, vaksin ini aman. Mudah-mudahan dengan vaksin kita segera terhindar dari penyakit COVID-19.